bukannya dengan bacaan untuk kita Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulakan majlis, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustazah Hasridah binti Hashim selaku setiausaha ladap kita kerana atas inisiatif beliau mengadakan ladap kita pada petang ini yang bertajuk penggunaan Google Meet dalam PDPR. Ladap ini juga bertujuan adalah untuk mencukupkan 42 jam kredit kita semua dan di samping itu meningkatkan pengetahuan rakan-rakan guru tentang Google Meet dalam PDPR dan mengaplikasikannya dalam PDPR. Jadi, pembuka bicara pada petang ini, majlis terlebih dahulu mempersilakan Cikgu Muhammad Fauzi bin Cik, Pengetua SMK Seri Serating untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan Pengetua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, terima kasih kepada Cikgu Nur Akmal sebagai perantara kita majlis kita pada petang ini. Yang berusaha Cikgu Kamil bin Makno, kanan pentadbiran. Yang berusaha Cikgu Tuan Haji Arifin, kanan haluan murid. Yang paling istimewa Cikgu Yang Reza bin Ahmad, fasilitator kita pada petang ini. Khasnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah ya, Ustazah Haslida binti Hashim, Ustazah SU Ladak kita, di atas inisiatif beliau bersama dengan tim-tim beliau kita dapat mengadakan majlis kita pada petang ini. Guru-guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan guru, terlebih dahulu saya minta maaf kerana mengganggu masa rehat cikgu di sebelah petang ini. Sesungguhnya bagi kita manusia yang dinamakan guru, ilmu perlu dicari kerana kita nak mencurahkan ilmu kepada pelajar. Kalau kita kurang keilmuan, mana mungkin pelajar kita dapat mencedok ilmu yang lebih hebat. Di zaman yang serba mencabar ini, sudah tentu kita akan diuji dengan pelbagai sudut kemahiran teknologi kerana kita tak boleh bersemuka. Antara otoritinya ialah Google Meet. Saya juga untuk maklumat rakan-rakan guru, sebenarnya Cikgu Yang Riza ini bukanlah fasilitator di peringkat sekolahnya sebenarnya. Beliau ini sudah terkenal di peringkat kebangsaan. Jadi beruntung dan bertuahlah kita kerana Cikgu Yang Riza ditempatkan di sekolah kita dan beliau boleh menggunakan kepakaran beliau untuk kita semua. Jadi amatlah rugi kita yang berada di Sekolah Menengah Seri Serating tidak menggunakan kepakaran yang ada pada Cikgu Yang Riza. Saya sentiasa berdamping dengan Cikgu Yang Riza untuk mencedok ilmu-ilmu teknologi untuk digunakan dalam PDPR. Inilah dia Cikgu Yang Riza. Jadi kita beruntung dapat Cikgu Yang Riza, cikgu sekolah kita. Dan saya nak ingatkan juga untuk makluman cikgu, berkeliling 5 hari kursus dalam setahun masih diguna pakai. Kita takut-takut mana-mana rakan-rakan guru yang tak cukup lagi kredit 44 jam itu, kita takut-takut ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan boleh menjejaskan prestasi kita, kenaikan pangkat kita. Jadi sekarang ini kerajaan masih lagi menggalakkan, tidak menggunakan syarat-syarat. Saya takut-takut kredit jam ini juga digunapakai untuk pergerakan prestasi kita di masa-masa akan datang. Itu yang tu. Seterusnya juga hari ini adalah hari terakhir kita sekolah. Kita akan bercuti mulai besok. PDPR ini kita tak tahu berapa lama lagi kita terpaksa tempuh.
Jadi nak tak nak kita kena mempersiapkan diri kita dengan memahirkan pendekatan yang kita gunakan dalam PDPR, kerana ingat sebutan saya, YB Menteri sudah memberi peringatan, gunalah apa saja, yang penting pelajar tidak tercicir. Barang sesiapa yang ketinggalan dalam teknologi, kita akan ke belakang. Bila cikgu ke belakang, sudah tentu pelajar akan menerima kesan yang tidak baik. Saya juga nak ingatkan kepada Cikgu Haslidah, tolong buat semakan kehadiran dalam ladak ini, senaraikan nama-nama yang hadir dan yang tidak hadir, PM kepada saya. Sebab saya sudah memberi peringatan, segala aktiviti sekolah seharusnya dihadiri oleh cikgu, kecuali cikgu itu ada musakah, ada masalah yang dimaklumkan kepada saya. Dua kali ingatan saya, kali ketiga saya akan keluarkan surat tunjuk sebab. Saya minta maaf, cikgu. Saya tidak mahu perkara ini berlarutan, berpanjangan. Apatah lagi, pada petang ini memang banyak membantu kita dalam kita nak berurusan dengan murid-murid kita. Jadi Cikgu Haslidah, lepas pada ini, sila PM-kan kepada saya, senara-senara yang hadir dan yang tidak hadir. Sebab saya nak tahu kenapa tidak hadir dan mengapa. Jadi saya harap benar, cikgu-cikgu yang berada di SMK Seri Serating, sila ambil serius benda-benda yang sebegini. Kita bergerak dalam satu pasukan, kita mencedak ilmu dalam satu pasukan untuk kepentingan anak murid kita. Jadi saya harap jangan ambil benda mudah, sebarang aktiviti yang diadakan di sekolah kita. Ada masalah, ada musakah, sila maklumkan kepada saya dan kita memang terbuka. Jadi itu saja yang ucapan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga bagi pihak sekolah, kepada Cikgu Yan dan kepada rakan-rakan yang menguruskan ladak kita pada petang ini. Semoga kita mendapat manfaat dan sudah pasti kita dalam majlis ilmu, malaikat-malaikat sentiasa bersama kita. Berikanlah masa, pinjamkanlah masa untuk kita mencedok ilmu kita pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Fauzi bin Cik, pengetua SMK Seri Serating, atas ucapan aluan sebentar tadi. Terima kasih juga kerana sentiasa memberi peringatan demi peringatan kepada kami semua sebagai guru di SMK SS. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Cikgu Yang Rizal bin Ahmad, penolong kanan kurikulum, untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan kepakaran beliau pada petang ini. Ibu majlis mempersilakan Cikgu Yang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Cik, Pengetua SMK Seri Serating, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Ahmad Kamil, Mak Noh, PK Ham, Tuan Haji Arifin bin Hassan, guru-guru ketua bidang, serta guru-guru yang saya kasihi sekalian. petang ni kita berkongsian santai. Mungkin apa yang saya kongsikan ni ada yang cikgu dah tahu ataupun ada yang cikgu tahu lebih daripada yang saya tahu, boleh kongsi pada petang ni. Maknanya kita bersama-sama berkongsi. Kalau cikgu tahu lebih, cikgu boleh kongsikan bersama-sama dengan kita. Tak ada masalah. Kita buat perkongsian santai je petang-petang ni. Kan? Kita sama-sama kita. Okey, jadi saya terus pergi pada slide saya. Okey, kalau ada soalan boleh terus bertanya. Okey, sesi petang ini berkenaan dengan Google Meet. Okey, kalau kita lihat ikon ni, Google Meet ni dia
berlainan daripada ikon Google Meet yang dulu eh. Ha, sekarang ni dia ada ciri-ciri yang baru. Okey. Okey. Ada dua kaedah menggunakan Google Meet. Nah, ni cikgu-cikgu pun tahu kan. Pertama, menggunakan komputer ataupun laptop. Ha, yang kedua, menggunakan smartphone ataupun tablet ataupun iPad. Nah, ada cikgu yang ada iPad ni, saya percaya. Ha, yang ada Microsoft Surface, eh. Ha, Chromebook pun boleh. Eh. Okey, yang ni yang secara umum lah, komputer ataupun smartphone. Okey. Ha, dia ada beberapa cara untuk join Google Meet. Dia ada cara apa ni orang kata secara pintas. Dan ada juga secara formal. Ha, ada dua cara. Kalau secara formalnya menggunakan akaun MOE ini, pergi ke apa ni portal D5. Itu nanti kita akan ceritakan kejap lagi ya. Lepas tu ada menggunakan akaun personal, Gmail lah. Kita boleh guna Gmail. Kita tak boleh guna Yahoo ke, kita tak boleh guna Hotmail ke, tak boleh guna akaun Microsoft. Kita kena guna akaun Gmail. Okay. Cikgu ya. Ada orang tanya, Gmail ni, akaun Gmail ni, D5 memang kerajaan bayar. Gmail ni kita bayar sendiri ke kerajaan bayar? Gmail tu dia tidak, kita tak bayar. Cumanya dia ada limit lah, dia ada had dia. Had penggunaan. Kalau macam MOE ni, dia punya apa ni storage dia ataupun kapasiti penyimpanan dia tidak ada limit, tidak ada apa, unlimited lah. Ha, maknanya kita boleh simpan dalam Google Drive tu tak ada limit. Ha. Tapi kalau guna Gmail biasa, dia punya Google Drive dia ada limit tak silap saya 20 GB sahaja. Gitulah. Okey. Kalau gunakan telefon pintar, kita perlu install melalui Google Play ataupun App Store. Kalau guna iPad ataupun iPhone tapi kalau guna komputer tak perlu install. Okey, ni kita kena download lah kalau guna telefon. Okey. Install. Okey. Ini cikgu tahu lah ke dah. Okey, ni cara join aplikasi Google Meet. Dia ada dua cara. Satu akaun MOE, satu akaun personal. Dia ada beza kalau kita guna akaun MOE dengan akaun personal, dia ada beza. Nanti saya akan perincikan. Okey. Yang ini perasan tak logo apa ni? logo ni. Kalau dalam komputer ada, dalam telefon pun ada. Google Chrome. Google Chrome. Kalau kita gunakan telefon, kita tak menggunakan Google Chrome ni secara direct. Tapi kalau kita gunakan laptop, kita kena buka Google Chrome untuk membuka Google Meet. Kalau kita buka Internet Explorer ataupun Mozilla, dia akan ada masalah. Okay, sebabnya Google Meet ni adalah aplikasi bawah Google. Jadi kena guna Google Chrome lah. Jadi dia bawah syarikat induk dia Google Chrome. Google kan? Syarikat induk dia Google. Okey, yang ini adalah portal D5. Okey. Portal D5 yang berwajah baru. Tapi dulu nama dia D5 dah. Cumanya dia tukarlah. Dulu kita kena type portal.moe.gov.my. Sekarang ini kita type D5.gov.my.
delima.moe.gov.my. Okay. Dia akan keluar macam ni. Ni nak tunjuk kaedah panjang dulu masuk Google Meet. Tapi yang ini secara formal lah. Dan apabila kita masuk, kelebihan kita masuk gunakan portal Delima ialah kita akan dikira login portal Delima. Setiap kali kita masuk tu kita login. Jadi yang ini portal yang kementerian akan selalu pantau. Adakah cikgu login setiap hari ataupun seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, macam mana? Ini cara yang panjang tetapi ada kelebihan dia. Dulu kita kena klik, kita kena login dulu baru kita pilih murid, guru ataupun ibu apa. Sekarang ni dekat depan ni kita masuk je portal Delima terus ada murid, guru, ibu apa. Okey. Bila kita login dia akan ada paparan macam ini. Saya tak tunjuk secara live sebabnya bimbang sebab line takut tak stabil nanti tu putus. Jadi saya dah apa ni buat secara inilah, saya dah buat screenshot. Saya tunjukkan macam ni Okey, bila keluar macam ni nak cari Google Meet, dia ada dekat aplikasi ataupun dekat pembelajaran digital PDPR pun boleh. Okey. Bila kita klik dekat aplikasi, dia akan keluar macam ni lah. Ada kementerian, Google, Microsoft. Kita klik dekat Google. Bila kita klik dekat Google, adalah Google Meet. Tapi yang ini, akaun Google Meet yang lama. Kementerian tak update ya. Tak apalah, tapi dia pergi pada Google Meet juga. Walaupun ikon dia pun lain Okey. Ataupun secara pintas, jalan pintas, tak melalui portal Delima. Kita type terus dekat atas ni. meet.google.com. Okey. Dekat ruangan URL bar. Nama dia URL bar Lepas tu kita akan enter pada keyboard. Dia akan pergi kepada Google Meet. Yang ni dia akan keluar paparan macam ni bila kita masuk website Lidah. Google Meet. Yeah. Kalau kita guna kaedah macam ni, adakah dia dikira kita menggunakan Delima? Kalau kita masuk melalui portal Delima tadi tu, kita login, barulah dikira kita guna portal Delima. Kalau kita type terus dekat sini meet.google.com, yang itu tidak melalui portal Delima. Jadi tak dikira kita login. Rugilah kita dong. Yang itu beza dia. Okay. Sebab kita terus masuk ke Meet. Yang ini anak kepada Google. Okay, kita tak masuk melalui apa ni, ibu besar dia tu Delima. Okay. Okay, yang ini paparan dia Biasanya kita akan kalau kita nak buat Google Meet dengan pelajar, kita akan klik dekat new meeting ni. Tapi kalau kita dah pernah buat maknanya kalau kita contohnya kita mengajar sejarah, kita dah pernah guna kod Google Meet tu minggu lepas, boleh tak kita gunakan semula kod yang sama? Boleh tak? Boleh tak kita gunakan kod yang sama? Boleh. Rupanya boleh cikgu. Macam kita gunakan link Google Meet untuk mesyuarat agung Kelab Persatuan Badan Uniform Masukan baru-baru ni, kita akan menggunakan kod tu sehinggalah hujung tahun ni. Sebabnya kita tak perlu dah bagi kod yang baru. Tapi ada cara dia. Kalau tak, kita terpaksa buat kod yang baru. Ada cara dia.
Okay, bila ni yang saya zoomkan dekat sini lah, nampak besar sikit. Secure video conferencing, okay. Selain daripada Google Meet ni, dia ada banyak Google Conference, Google Conferencing, video conferencing yang ada di dalam di internet ni ada banyak jenis. Kalau di universiti, biasa mereka akan guna Webex, W-E-B-E-X. Yang itu biasa universiti guna sebabnya dia lebih keselamatan dia lebih tinggi lah. Sebabnya untuk pelajar universiti masuk kan, maknanya dia tak terbuka. Kalau yang kita guna biasanya, kita guna Google Meet lah, kita tak guna Webex. Jarang sekolah yang guna Webex. Ataupun ada, kalau bawah Microsoft tu, dia ada Microsoft Teams. Microsoft Teams ni sangat bagus juga. Cumanya dia agak canggih. Jadi kena ada banyak technical sikit. Okay. Yang mudah sekali Google Meet ni lah. Kalau kita buat Microsoft Teams, mungkin ada pelajar yang kita yang biasa kena install lagi. Bila kita klik dekat new meeting biru ni, dia akan keluar macam ni. Tiga pilihan: create a meeting for later, start an instant meeting, schedule in Google Calendar. Biasa kita guna yang mana? Atas ni kan? Create a meeting for later. Biasa kita guna yang ini. Maknanya kita nak buat meeting bukan pada masa kita buat link tu. Jadi kita guna yang ini. Kalau kita nak masa tu juga kita nak buat meeting ataupun kita nak buat PDPR masa tu juga, kita boleh klik dekat start an instant meeting. Instant ni segeralah. Segera maknanya masa tu juga. Mungkin nak buat mesyuarat tergempar ke kan. Jenilah. Kemudian yang bawah ni, schedule in Google Calendar ni, tujuan dia ialah untuk kita masukkan dalam Google Calendar. Dan kalau kita biasa guna Google Calendar ni, dia akan kita boleh menguruskan kita punya organisasi tu dengan lebih tersusun. Sebab dekat Google Calendar ni, kita boleh rekodkan tarikh, lepas tu kita boleh letak notes situ, banyaklah perkara. Okay. Tapi yang ini orang jarang guna. Sebenarnya dia lebih bagus. Dan dia juga akan memberi peringatan ataupun notifikasi kepada kita punya ni lah, klien. Kalau kita cikgu, dia akan beri notifikasi kepada pelajar. Ni ada kelas, dia akan keluar tu notifikasi kelas, apa-apa. Okay, bila kita dah klik dekat create a meeting for later, dia akan keluar here's your joining info. Send this to people you want to meet with. Be sure to save it because, so you can use it later too. Okay, yang ini code dia. meet.google.com/fbb-yqat-coe. Okay, yang ini memang code dia. Tapi kalau kita masuk melalui enter a code ni, kita nak masukkan code yang mana satu ni? Panjang-panjang ni. Kita typekan saja FBBYQAT, tak payah sempang. YQAT-COE. Type terus dekat sini enter a code or nickname. Dia akan terus masuk lah. Okay. Ini untuk US. Okay, untuk Amerika Syarikat. Dia siap ada pin number. Yang ini kita tak guna. Kita akan guna yang code ni. Ataupun kalau kita nak, biasa kita senang guna, kita copy. Kita klik dekat part segi ni, dia akan copy link ni semua ni. Dia akan copy. Lepas tu kita pastekan dekat atas ni. Dekat sini. Klik kanan, paste
and go. Dia terus pergi, okey. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey, yang ini bila kita dah masuk, dia akan keluar macam ni. Assalamualaikum Cikgu Yam. Ya, saya. Boleh tahu Cikgu rakam tak ni? Saya rakam. Okey. Saya rakam tapi nanti lah saya cerita. Okey. Okey, bila kita dah masuk kod tu, dia akan keluar macam ni. Dia tanya, ready to join? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Yam. Ya. Saya nak tanya, kalau saya buat Google Meet tu, bila kita tekan start a meeting, dah to be pun yang Cikgu Yam khabar tadi, start mana a meeting tu? From or for later, start an instant meeting. Dah to be pun gitu, start a meeting terus to be. Kalau kita klik dekat sini, dekat new meeting, memang dia akan keluar yang ini lah, tiga ni. Dia akan keluar menu pop-up nama dia. Kalau dia akan tunjuk benda ni dulu. Dia akan keluar yang ni, kita pilih lah salah satu. Kalau kita yang buat link kan? Kata kita buat link, kalau kita masuk Masuk orang, tak ada lah. Ataupun yang dia yang kalau kita jadi admin, kalau kita jadi admin baru gini kan. Tapi saya seumur buat dengan budak-budak, bila kita start meeting tu, dia terus start. Tak tupik hal macam ke tadi lah. Saya salah ambil Google Meet lain. Tak tupik hal ni. Dia gini. Kadang-kadang kita pernah lah buat Google Meet kan, ada kod di atas ni. Bila kita type je meet, automatik dia akan keluar semua kod ni, kita pun enter. Jadi dia akan terus masuk lah. Gitu. Jadi memang kita takkan nampak yang tiga pilihan tadi tu. Okay, boleh? Maksudnya kalau sebab saya dah letak Google Meet tu icon dia dekat desktop laptop saya. Saya tekan je Google Meet tu. Lepas tu start meeting. Start meeting tu keluar. Copy link. Kita pun copy ke pelajar. Tak tupik hak yang ada tiga option tadi tu. Ke saya salah letak Google Meet lain kot. Ke kan? Mungkin dah after ni. Tak apalah kalau kita tak salah bilik. Kalau tersalah masuk bilik lain, jadi tak jumpalah pelajar kita. Kan? Yang betulnya dengan layar tubik. Tapi macam ke masalah dia, kita kena guna link berbeza setiap kali kelas saya lah. Sebab saya dah reti tu. Nanti saya akan terangkan macam mana kita boleh gunakan semua dia, kod yang sama. Terima kasih. Okay. Bila kita dah masuk kod tu, dia akan tanya, ready to join. Ready to join ni maksudnya, kita bersedia lah. Kalau yang pakai tudung tu, check tudung kan. Kalau yang pakai baju tu, check. Baju ni kemas tak, sikat-sikat sikit rambut. Itulah maksudnya. Lepas tu dekat sini, kita boleh check kita punya audio. Jelas tak suara kita? Kita boleh check kat sini. Kalau dia ada naik turun sini, maknanya okey lah maknanya audio kita tu. Kita punya mikrofon tu berfungsi dengan baik. Mana-mana dia? Yang bawah tu, yang bawah biru yang tiga. Sini. Saya tak ikut nombor tapi tak tahu apa benda pun. Tiga titik biru ni. Okey. Lepas tu dekat sini ada mikrofon, sini ada kamera, sini ada background. Kita boleh tukar dekat sini sebelum masuk. Boleh tukar. Tapi bila kita dah masuk boleh tukar juga. Cumanya yang ini sebelum masuk kita boleh tukar lalu. Fungsi dia untuk supaya kita bersedia lah. Orang tak nampak kita. Kita nampak, kita boleh betul-betulkan baju kita kan. Betulkan tudung. Dia macam apa ni? Cermin. Sebelum kita masuk. Macam kita pergi sekolah. Kita masuk tandas dulu tengok cermin kan. Gitulah. Okey. Ni ada beza ni kalau kita jadi admin, yang present ni akan keluar. Kalau kita join orang punya link, present ni tak ada. Itu beza dia. Lepas tu, dekat atas ni ada nombor
account Gmail kita. Kalau macam ni keluar ada G dash ni, MOE ni, maknanya saya sedang menggunakan email MOE. Okay. Ini yang dimasukkan dengan masuk melalui email MOE ataupun Gmail biasa. Okay. Yang ada beza tu nanti saya ceritakan. Yang ini kalau kita masuk menggunakan link orang lain. Present ni tak keluar. Kita tak boleh nak klik pun. Kita kena ask to join. Beza dengan yang ini. Kalau kita sendiri buat link, dia ada join now. Kalau kita join orang punya, ask to join. Kita mohon untuk join. Gitu. Okay. Bila kita klik asking to join, ask to join ataupun join now ni, dia akan keluar macam ni lah. Ni asking to join eh. You will join the call when someone lets you in. Maknanya bila admin admit kita, baru kita masuk. Admin admit kita, baru kita masuk. Kalau selagi dia tak tekan admit tu, kita tunggulah situ. Okay. Ni berlaku masa mesyuarat agung hari tu. Ada saya tunggu, tak masuk-masuk. Tak apalah, kata mungkin ada masalah kot. Tak apa. Okay. Jadi yang ini pun ada cara dia. Macam mana supaya bila kita dah apa ni, kita sedang buat presentation, kita tak nampak Google Meet kita kan. Betul. Jadi macam mana supaya bila orang masuk tengah-tengah tu, kita tak payah tekan pun butang, dia masuk automatik. Okay, tu ada cara dia. Ni antara muka. Bila kita dah masuk, macam ni lah rupanya Google Meet, seperti yang cikgu-cikgu nampak. Okay. Dia ada sini share meeting detail ni. Kita boleh share kat sini. Kalau ada lagi kawan kita yang belum boleh masuk, kita boleh share kat sini. Copy link dia kat sini, beri kat dia. Okay, melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okay, ini untuk on ataupun off microphone. Yang ini untuk leave meeting. Yang ini untuk turn camera on off. Okay. Tapi rasanya yang ini paparan lama ni, rasanya dia dah beralih ni kedudukan dia. Tapi macam ni lah rupa dia, sama je. Okay. Yang ni present now. Yang ini kita nak present eh. Share your screen or give presentation. Kalau kita ada contohnya kita nak buat laporan PDPR contohnya, kita tekan tu tak boleh, tekan ni tak boleh. Jadi kita tanya orang yang tahu caranya, kita boleh sharekan screen kita, kita tunjuk dekat dia. Okey, saya klik ni tu keluar ni tubik gini, macam mana nak buat. Jadi orang yang kita tanya tu, dia nampak skrin kita. Jadi dia boleh cover. Cikgu tekan tu ujung belakangan tu. Tekan. Gitu. Tu guna dia eh. Okay. Ni peraturan ni, bukan peraturan lah. Macam apa ni. Bukan orang kata adab. Adab kot. Bila masuk dalam Google Meet join tu, samanya off dulu mikrofon. Sebabnya mungkin kita belum bersedia kan. Jadi masa tu ada bunyi macam-macam kot. Bunyi ni anak-anak kita. Jadi macam masa tu kita boleh, kita off, kita pun bagi tahulah maknanya kita setkan kalau ada bunyi-bunyi. Okay. Klik on microphone sekiranya ada soalan ataupun disoal sahaja. Maknanya kita off bila kita tak bercakap. Kita on bila kita nak bercakap lah ataupun nak tanya soalan. Okay, yang ni rupa dia. Kan saya kata tadi kedudukan dia tak sama eh. Yang ni kedudukan yang baru. Ujung sekali ni adalah mikrofon. Kalau tanda pangkah gini, maknanya kita tengah off mikrofon. Okay, sebelah dia ni kamera. Kalau ada tanda pangkah merah tu pun maknanya kita off kamera. Yang ini untuk present screen kita.
Yang tiga titik ni setting. Yang ada gagang telefon ni untuk kita lift, eh? Lift meeting. Yang ini informasi ni untuk kita tengok berkenaan dengan meeting tu lah, dia punya nombor apa ni, kod dia dan sebagainya. Yang ini adalah bilangan yang hadir masa itu, termasuklah kita. Eh, kalau satu ni maknanya kita seorang je ada. Okey, yang ini adalah chat. Okey, chat. Yang tiga segi, empat segi bulat ni adalah aktiviti. Eh. Okey, jom kita tengok. Okey. Ha, ni kalau kita on mikrofon ni dia dah tak merah dah. Okey. Ha, yang ini meeting name belah sini. Ni turn off on microphone sini. Ha, turn on kamera. Ha, ni ada caption on off ni. Okey. Caption ni jarang kita guna. Lepas tu ada raise your hand. Raise your hand ni kalau kita nak tanya soalan, kalau dalam pelajar yang ramai tu bolehlah guna. Kalau pelajar dalam 4-5 orang, dia tanya, dia buka mic dia tu tanya je. Okay, kemudian yang ni share tab window of your screen. Dia okay, maksudnya entire screen dengan window tu. Yang kalau entire screen maksudnya dia tayang semua yang ada di screen kita. Ya, yeah, semua sekali. Maksudnya tak ada rahsia, orang boleh tengok belaka. Ah, semua. Kalau, yang kalau window tu yang kita nak tayang tu je kan? Ah, ya, yeah, betul. Kalau kita ada rahsia, jangan pakai entire screen lah. Ah, gitu. Tapi kalau kita pandai susuk, tak apa. Cikgu Yang, Cikgu Yang, saya tanya. Kita boleh susuk tau. Kita boleh susuk tau walaupun kita buka entire screen tau. Kita boleh susuk. Boleh. Kalau kita pandai. Pandai, masalahnya tak pandai. Baik ambil window tu. Kalau tak pandai, nampak lah. Ambil window je lah. Apa sahaja yang kita nampak kat entire screen tu, maknanya apa yang kita nampak, itulah yang dia akan nampak. Gitu. Bahaya, got selok kain pelakat bahaya. Aduh. Tu beza dia. Kalau window, maknanya kita share kita window. Kita nak beri je lah. Window tu saja. Tapi kalau kita nak tukar hal lain pula, kita kena stop presenting. Stop. Kena we seumur ya dia. Baru seumur. Banyak kerja sikit lah. Tapi selamat lah. Kalau tab. Kalau tab ni. Dia akan keluar gini. Maknanya kita nak pilih tab yang mana. Tapi Google Meet ni tak payah tab. Tak payah share lah. Tu. Sini tak faham. Yang lain lah. Tapi kalau kita guna Kahoot ataupun Quizzes, kita kena pastikan tanda ni. Tanda ni. Maknanya kalau Kahoot dan Quizzes kita guna tag tadi lah. Ataupun kita nak tunjukkan YouTube. Kena tanda sini. Pastikan tanda ni. Share audio. Kalau tak, dia tak akan keluar suara daripada situ. Daripada tab ni. Maknanya keluar suara kita je. Sekali lagi saya tidak keluar suara ni. Kalau dia untuk application window dia tak ada untuk share audio ni. Saya kalau kita okey. Sikit dekat saya nak tanya. Sama. Salam. Kalau kita ambil window tadi tak ada lah share audio tu. Kalau kita ambil window dia tak ada share audio. Dia budak tak dengar tak? Budak dengar tak? Kalau video kita. Window ni biasa kita guna apa kalau window? Biasa guna PowerPoint. Dalam PowerPoint tu ada video. Yang itu rasanya dia automatik kot. Audio dia. Audio PowerPoint. Mak Remu tanya benda-benda Elfa. Tapi biasanya kita ambil ni je. Window ni dia ada share window, share audio rasanya. Tapi kalau ada bawah ni, pastikan dia bertanda lah. Biasanya ada kalau kita nak share window ni. Tapi kat sini tak nampak pula. Okay. Lepas tu kalau dia jadi gelap gini, dia ada belakang kita punya gambar ni, dia ada ignore ni, kena klik kat indoor. Kalau tak dia akan jadi banyak gitu lah. Dia jadi banyak tu. Avoid mirroring ni. Don't share your entire screen or browser.
share just a tab or different window. Maknanya dia di kelabu ni. Jadi pelajar akan nampak kelabu. Jadi belakang ni dia ada ignore ni. Kena alihkan yang ni. Boleh alih ke gambar tu? Ha? Gambar kita tu boleh alih ke? Ha, boleh alih. Boleh. Tapi alih dia mari mula. Dia kena kecilkan. Kecilkan. Maknanya cubalah sampai dia boleh tekan ignore tu. Supaya apa ni, skrin ni akan jadi cerah. Masalah tak boleh nak alih ke tu cikgu yang? Ha, itulah. Dia kena, dia bila kita letak sini, cursor kita tu dia akan ada minimize sini. Ha, klik kat minimize tu cuba buat tekan. Ha. Kalau tak berjaya tak ya? Cikgu ya? Tak berjaya. Berjaya jadi kelabu orang tak nampak kita punya slide. Kita punya presentation. Ilmu tak banyak jadi susah lalu kita. Aduh. Ah. Okey. Yang ini kalau kita klik dekat sini, dekat tiga titik ni, tiga titik menegak ni, dia akan tubik gini lah. Okey. Dia ada cikgu yang dalam dia. Nak tanya dulu, tadi kalau kita share window, maksudnya dekat perform laptop kita tu ada slide PowerPoint kita sajalah kau. Kalau kita nak letakkan gambar kita juga situ, kita dah tengok, kita pun nak tengok juga gambar kita, nak tunjukkan kita juga dekat PowerPoint tu, boleh tak Cikgu Yang? Maksudnya? Maksudnya kita share slide kita, share guna video. Tapi kita nak tengok muka kita ada situ. Boleh, kita ketik tu kan. Boleh. Tu tak pandang. Boleh, kita ketikkan tu, kecil tu. Ambil. Kita buat split kan, ataupun dia ada dia punya extension dia. Kita boleh splitkan. Tapi ada satu cara lagi. Kena kecilkan kat mana tu, Ustaz Samaimun? Kan dia ada. Ni titik tiga kat atas tu kan yang goyang. Dia ada pasco, ada pasco dua ni. Ni. Kita klik dekat ni, petak ni, restore down ni. Lepas tu kita ajar lah kecil sikit. Tapi kecil sikit betul lah, input segi. Nanti pelajar akan nampak kecil. Itu kelemahan dia. Itulah lah, pelajar akan nampak. Masa kalau kita kecilkan slide tu kecil, dia nampak kat telefon dia. Ada satu cara lagi. Kita gunakan dua screen. Dua telefon. Dua monitor. Dua monitor. Yeah. Satu telefon, satu laptop. Dekat telefon boleh juga. Nak tengok gambar kita. Boleh juga. Maksudnya screen berbeza-beza lah. Satu kita paparkan yang kita share PowerPoint kita. Dan telefon kita paparkan muka kita. Dengan anak-anak muka kita. Macam murid lah kita. Okey je. Maksudnya kena masuk dengan dua account lah maksudnya. Tak. Bukan dua account. Account sama je. Account sama. Tapi kalau kita masuk dua gitu kan cikgu yang, dia akan bunyi dekat ni kan. Maksudnya betul. Kita kena mute satu tau. Kalau bunyi kena mutekan mikrofon dan juga speaker. Salah satu. Cikgu Yang, kalau saya tanya, sebab kalau saya kebetulan saya nak bentang satu projek. Okey, saya tak mau ganggu. Saya hanya bercakap. Seorang lagi Ustazah Memo ni sebagai pembantu saya bentang slide. Jadi kita tak boleh bunyi. Kadang-kadang Ustazah Memo tu dia akan bunyi. Saya hanya bentang saja, Ustazah Memo akan masuk dia punya slide-slide itu. Jadi nak warna, kadang-kadang bising. Kalau kita berada berdekatan. Berdekatan. Kalau berdekatan bunyinya, salah seorang tu kena off mic, off speaker. Kalau macam kita antara misalnya saya duduk di pejabat. Ustazah Memo duduk di rumah dia. Mana tak tu tak ada masalah. Tak ada lah. Ini orang dekat-dekat ni, dia bunyi kenyok-kenyok. Dia kena off microphone, kena off speaker. Speaker ni dekat dekat komputer kita ni. Bawah tu ada speaker tu. Kena off situ. Allah cakap gua ilmu aku. Baru tu sepanjang kena konyak-konyak. Okay, baik. Okay, nak teruskan yang ni. Kalau kita klik yang tiga titik menegak ni, dia akan tunjuk gini. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni. 10 ni. Kalau kita tengok sini, ada satu yang kurang. Rekod.
Rekod. Berbeza dengan yang ini. Kan? Yang ini ada rekod. Maksudnya tak ada rekod. Ni ekon mau. Sebab apa gitu? Ekon mau. Ekon mau. Ha, ekon. Benda betul. Guna FOE. Ha, ekon FOE. Ah, mau. Tak sampai mau. Ya, betul. Dia FOE. Ah, sebab FOE, kalau, kalau kita guna akaun biasa, Gmail biasa, dia tak ada. Tak ada rekod. Tak boleh rekod. Ah, ada sebab dia tu. Sebab dia punya limitasi ataupun dia punya lah, Gmail biasa tu dia hardkan kita punya Google Drive tu. Kalau MOE punya akaun unlimited, maknanya kalau kita record ni dia tak ada limit. Sebabnya file bila kita record ni jadi video. Video ni saiz dia sangat besar. Jadi dia mengambil ruang Google Drive tu yang besar. Kalau kita gunakan Gmail biasa, dia tak support lah, maknanya tak keluar ni record meeting. Cik Mia, maksudnya kalau kita guna email MOE, kita record, maksudnya dia akan masuk ke Google Drive kita dalam email MOE lah maksudnya, dan inbox kita ke? Ya, dalam kita punya Google Drive. Yang tu nanti saya akan cerita. Belum sampai situ lagi. Atas belaka. Baru nak tunjuk ni beza dia. Okay. Jadi banyak-banyak ni biasa kita guna yang mana? Whiteboard tu kan cikgu yang? Whiteboard lah biasa guna. Whiteboard biasa guna. Ni whiteboard ni salah satu yang kita boleh guna untuk penlibatan dengan pelajar. Ni whiteboard dalam Google Meet. Cikgu yang ambil whiteboard ni. Kena satu slot kos. Yang tu kena slot lain tu. Cuba buka sekejap whiteboard. Cuba buka sekejap. Whiteboard? Saya kena sharekan lah. Sebab biar, Ustazah Memo nak tengok biar. Saya kena stop presenting, lepas tu saya kena present whiteboard pula. Kena whiteboard ni budak dah faham sikit, dia nampak. Whiteboard. Whiteboard tu saya biasa guna kalau saya nak sesuai untuk matematik ya. Nak buat jalan kira ke, nak lukis litar ke, guna whiteboard tu lah. Okey, sekejap saya share window whiteboard. Okey. Okay, nampak? Ni whiteboard. Dia akan menggunakan kod yang sama dengan Google Meet kita. Tu. Jadi, kalau kita nak nulis. Dah nak tanya je yang tanya dah. Kita pilih Japan ni. Boleh? Nak pilih macam mana? Pen color apa? Ni tebal sikit. Kalau ni tebal lagi. Lagi tebal. Okey. Ni berus. Berus tu nak burung nak padang tu. Berus berkisar. Berus berkisar. Ni color. Ni color dia. Sabri kau tengok suka eh. Tak sabri. Ni color merah. Lepas tu, salah tulis, nak padang. Ambil ni, iris. Tahu dah. Okey, cantik. Padam. Kena buat sekali lagi, dah ni, nak padang. Okey, tu whiteboard. Okay. Tapi kalau kita nak naik pun boleh kan, cikgu yang? Nak naik boleh. Kita klik dekat ni, text box ni. Atau text box, klik dekat sini, kita type lah. Kalau nak masuk gambar, klik sini. Gambar. Okey, macam PowerPoint duduk sini ya? Yang ini dia akan buka satu web baru. Window baru. Kita boleh sharekan pada pelajar. Kat mana Cikgu Yan nak masukkan gambar tadi? Kat mana? Tu tepi. Sini. Tepi. Kat mana? Add image. Explore je benda-benda tu. Image. Ini sticky note. Tengok tepi kan kiri tu, dia ada gambar.
Aircon blok itu aircon dia tu. Hebat dia tu. Dah, dah banyak-banyak ni kita nak padam Melaka, clear frame. Padam Melaka. Taklah kita baru dah. Taklah kita kena padam sesa kan. Ha gitu. Ini untuk laser. Ha, kita tunjuk tu dia akan hilang. Contohnya tunjuk ni. Padam ah. Ha, laser. Ia bukan test screen tu. Ha? Ia bukan test screen tu. Bukan ni kita nak apa ni? Nak tunjuk macam whiteboard lah, nak tunjuk ke pelajar. Tapi yang ini kita kalau internet slow payah sikit kot. Ini boleh buat bulatan, empat segi. Apa untuk orang matematik lah, mana orang lain doktor sangat kan. Boleh juga kalau ada lah nak guna, boleh je. Tapi dia ada satu whiteboard yang special lah, itu pun kena slot asing juga, slot lain. Yang itu bukan pelajar mula. Yang itu whiteboard chat nama dia. Itu lain. Dia macam pin je, cikgu. Lebih kurang gitulah. Okay. Nak zoom, boleh zoom. Gitulah. Okay. Boleh download. Lepas kita lukis-lukis ni boleh download jadi PDF. Maksudnya kita boleh macam boleh simpan juga dia ni. Boleh. Okey. Baik. Buat. Okey. I stop sharing yang ni. Untuk. Okey, nak present semula tutorial tadi. Okey. Okey, yang dia ada sini whiteboard, record meeting, change layout. Layout ni kalau kita nak tukar layout lah. Sekarang kita guna ni, sekali je biasa kita set tu. Lain kali kita guna waktu dulu je. Full screen, change background. Background kita ni lah. Macam saya guna background ni, background dalam hutang ni. Dah nak buat muka gerak gitu? Yang ini kena sesi lain ni. Allah sebab. Buat budak. Itu banyak sesi lain tu. Sesi lain. Tak ni nak cerita. Nasi bunyi dalam masa ni Yang itu special. Sesi lain. Leo juga budak suka tengok kita. Ya betul. Tak apa nanti kita ada masa kita cerita. Pasal lain. Ni kena habis dulu kita pasal Google Meet. Habis lah cikgu yang banyak lagi kita nak belajar tu. Banyak. Suka buat kartun gitu. Okay. Kartun ni, bila saya gerak dia akan ikut saya. Saya buka mulut, dia buka mulut. Saya kelip mata, dia pun kelip mata. Mana sama tu? Kalau kelip mata, sama. Kartun tu kelip mata, cikgu yang? Tapi kalau angkat tangan, dia tak angkat tangan. Sebab dia cuma kesan muka sahaja. Kalau saya tunduk, dia tunduk. Okay. Ni in-call messages. In-call messages ni message dalam Google Meet lah. Okay. Kalau admin tanda ni belah kanan, maknanya semua orang boleh hantar message. Kalau admin tutup ni, tak boleh hantar. Message-message kita duk buat sekarang ni lah. Betul. Okay, yang ni pula people. Maknanya admin tahu orang cakap benda. Semua benda lah maksudnya. Yalah. tak, kalau kita buang ni, tutup ni, send message, tak ada orang boleh send lah. Message. Supaya ada tujuan dia ni. Mungkin kita nak suruh anak murid kita lah. Kita tumpu pada apa yang kita tunjuk kan. Jadi kita tak nak dia sibuk mesej. Okay. Kita tutup lah sini. Tak ada masalah, tak apa. Okay. Ni dekat background. Setting ni. Okay. Yang ini people. Kalau kita
nak nak apa tutup mic semua, dekat people ni kita klik kat sini all muted. Semua akan tutup. Mm. Kita seorang je cakap. Kalau dekat sini host control ni, maka kita boleh bagi control pada orang lain. Okey, ni add people nak tambah orang. Okay, change layout macam ni. Boleh, biasa kita guna auto je. Ataupun kalau tile macam ni, nampak. Kalau ramai nampak lah, penuh gini. Kalau spotlight ni seorang je. Seorang je yang present. Kalau sidebar ni maknanya yang present di tengah, yang lain duduk tepi. Kalau kita buat auto, masa present tu dia atur-atur lah. Kalau tile, dia akan automatik lah. Dia akan adjust diri. Okay, yang ini background. Bila kita klik kat setting tu ada background. Ni background yang kita boleh pilih. Kalau ada gambar yang tiga ni, ada macam ada gambar play ni. Dia gerak. Dia ada belakang background tu ada gerak-gerak. Ada tupai lah. Animasi. Kalau yang lain tu tak gerak. Okay. Yang ni setting untuk video. Okay. Video. Kita pilih lah kalau kita ada kamera lain, kita boleh masukkan dalam USB slot kita tu. Kita boleh pilih kamera yang lain. Kalau kamera kita tak comel mana, kita beli kamera lain, kamera webcam tu, kita boleh pilih sini. Tapi kalau ada sekamera je, tak pilih dah, memang tu je kamera kita ada. Okay. Background dia tu tak boleh tambah dah kejap goyang? Yang ada tu je ke? Boleh. Boleh tambah sini, ada tambah ni. Boleh tambah. Okay. Lepas tu kita boleh, ni ada fungsi ni untuk set ni. Yang ini, yang ini. Cekabur. Ya. Kalau saya tukar background tu. Okay, sekarang saya tukar ni. Jadi gini. Ni background lain ni. Okay. Ni jadi background jadi blur. Yang ni background jadi cerah. Untuk mencerah membelikan. Kita nampak belaka background. Yang ni nampak kita saja. Background tak nampak. Kelab. Okay. Kalau guna ni. Dia tak gerak. Okay. Lepas tu. Yang A tu. Yang tambah tu. Tambah tu dia akan diambil yang ada dalam laptop kita ke di. Tambah dari laptop kita. Tapi saya ni tak ada tambah pula dah. Turn off ada. Mungkin dah penuh kot. Kalau kosong lagi boleh tambah lah. Okay. Okay. Saya tukar balik. Layout saya. Layout. Formula background. Ni background ni pula. Tanya cikgu yang. Ya? Yeah? Tanya. Tanya. Bila kita tukar background tu. Dia apa? Dia macam slow motion ya. Gambar slow motion. Dia gini, dia bergantung kepada kelajuan internet kita. Kalau internet dorok slow, jadi nampak macam sekat-sekat ah. Saya tak ada butang tambah cikgu yang. Tak ada tambah, dah penuh lah tu kot. Untuk lawa lah. Aduh. Okay. Lepas tu, selain daripada kamera ni, dia ada resolution, send resolution maksimum. Kita boleh setkan resolusi maksimum yang kita nak. Send dengan receive ni tak sama.
Send ni untuk kita maknanya dari kamera kita tu nak hantar ke Google Google Meet. Receive ni yang kita terima. Maknanya yang kita nampak orang-orang lain tu, resolusi dia pun kita boleh setkan video tu. Tapi kalau kita punya internet slow, jangan ambil tinggi sangat lah, maksimum ni. Ini untuk benda yang ni auto ni. Tak faham ni. Panggil. Boleh ke saya sharekan? Tak faham di sini cikgu yang. Boleh ke saya share gambar? Share Google Meet. Ya, ah nampak. Tindih-tindih lagi. Oh, ya. Macam ni lah, kalau saya kena stop presenting, lepas tu kena present semula. Bising. Kalau guna ni lah, kalau guna entire screen, saya tak payah stop dah. Sebab apa dia bising je, Guyang? Bising? Bising macam enjin motosika. Ya. Yeah. Hmm. Pulak. Tadi tak dengar. Kita dengar bising. Cikgu Yang tak dengar kot. Kau yang Cikgu Yang buat audio tadi tu, kita dengar memang bising lah. Tak dengar dah suara Cikgu Yang. Oh. Ya. Saya tak tukar pun audio. Okey, tak apa. Okey, saya present mula. Ni dengar tak bunyi bising? Tak dengar dah. Okay. Balik asal dah. Buka kot tadi je dia tu. Lepas tu, ni activities. Kalau kita klik dekat mana ni, tiga segi, empat segi bulat ni, activities eh. Ini kalau account MOE, dia ada recording. Kalau tak, dia ada white warning je. Okay. Bila kita klik dekat recording tu, dia akan tubik. Gini lah, recording. Lepas tu kita kena klik start recording. Okay. Start recording. Dia akan tanya soalan gini. Make sure everyone is ready. Yang ini adalah dia punya macam apa nak kata? Macam hak pengguna lah, hak-hak pada orang lain tu. Maknanya kita nak record, kita kena pastikan orang bersedia. Maknanya mungkin dia tak bersedia kan, jadi dia nak kemah-kemahkan dia muka dia sikit, gitulah. Recording a meeting without the consent of all participants may be illegal and actionable. Yang ini kalau dekat negara kita kurang ni. Kalau negara luar, kita nak record, kita kena khabar. Saya akan record kita. Kalau dia tak izin, tak boleh nak record. You should obtain consent to record this meeting from all participants including external guests and guests who join late. Masuk yang masuk lambat. Okay. Okay. Tapi kita ni biasa tak ada isu yang ni. Pelajar kita pun. Sebabnya setakat ni okay lagi. Okay. Bila kita dah klik tadi tu dekat record, dia akan keluar sini. REC ni. Record lah. Kita nampak dekat sebelah kiri atas. Record.
Dan dekat sini tadi tu dia akan keluar stop recording. Maksudnya setengah record lah. Kalau kita nak stop, kita tekan stop. Okay. Lepas kita stop tu, yang ini kan. Kita tekan stop tu, dia akan tanya. Stop recording this meeting. This recording will be saved in Google Drive. Ni yang saya buat. Kalau yang sekarang ni, dia akan save dekat apa ni, kat orang yang buat link lah. Okay. Jadi lepas klik yang ni tadi, stop recording, dia akan tanya soalan ni, kena klik sekali lagi stop recording. Kalau kita tak klik, dia masih lagi akan record. Jadi okay, nanti siapa yang kena stop ni, cikgu yang? cikgu yang stop ni. Saya boleh stop. Okay, lepas tu dia akan save dalam ni, dalam Google Drive kita, Google Drive MOE tu. MOE dekat bawah ni, dekat folder Meet Recordings. Meet Recordings. Kalau kita record untuk sesi yang lain, dia akan ada dua situ. Ini contoh dia. Tapi saya perasan cikgu yang ada yang dia terus assist situ dan ada yang dia lambat. Gitu. Ya. Yeah. Mungkin lambat tu pada lain ke? Bergantung pada lain. Kalau kita record lama, sejam, dua jam, lambat sikit dia. Sebab dia nak proses video tu. Kalau sekejap je, 10 minit, sekejap je lah. Ni contohnya, dia akan keluar dalam ni. Kita klik je dekat Meet Recordings ni, dia akan begini. Macam ni ada dua rakaman. Apa dia tulis gini? Ni maksud dia, BBV ni. Ni video. Dia adalah code meeting Google Meet kita. Kita boleh rename balik kan? Boleh rename. Tapi secara standardnya dia akan save macam ni lah. Nama code meeting kita. Lepas tu tarikh, masa. Tapi masa ni bukan ikut masa kita ni. GMT minus 7 ni. GMT tolak 7. Bukan masa kita. Masa kita GMT tambah 8. Ni mungkin bukan masa kita ni. Maksudnya kalau jadi, kita rename mudah lagi. Mungkin dia ikut waktu Google kot. Okey. Atas tu mesej kan itu yang? Mana? Ya, dia dua tadi kan? Ni mesej yang biru ni. Mesej yang dia tulis tu dia pun save juga dalam bentuk teks. Kita boleh tengoklah apa benda yang dah ditulis. Ataupun kalau kita letakkan parutan, link ataupun nota semua ada situ. Dia save juga. Ini whiteboarding tadi tu. Ya, kalau nak letak, kena rename tu macam mana nak letak nama? Klik kanan rename je. Klik kanan. Klik kanan atas file tu. Lepas tu klik rename. Lepas tu tukar nama. Maksudnya kalau dia too big gini, kita boleh klik kanan hobi aku tu pun boleh klik kanan. Hak yang video tu pun boleh klik kanan. Kita renamekan balik nama video kita. Boleh. Maksudnya masa ni kita boleh kesan kan pelajar kita buat apa, cakap ke, sembang ke dalam mesej tu. Ya, betul. Ya, kata kita pun situ, kita boleh tengok. Tak faham. Yang kita duduk chatting ni dekat mesej gemik ni. Ni dia. Kat biru tu dia lah. Dia simpang sebagai tu. Yang kita mesej kan kita boleh tengok sekarang ni tengah-tengah kita ngajar pun kita boleh tengok. Kadang-kadang yang ini dia kasih kan. Dia kasih. Yang tadi tu kita boleh tengok je. Yang ni dia kasih sekali. Ada kita tertinggal kan, jadi boleh rujuk balik. Okey, terima kasih. Ya. Yeah. Budak kata boring lah ustazah. Kita boleh tahu. Betul. Selagi kita boleh tengok dekat file size ni, size video kita tu. Macam ni kan beza ni. Yang ni satu maknanya besar kecil. Okey. Besar kecil. Yang ni satu Mac je. Maknanya yang ni besar lagi. Okey.
Yang ni whiteboarding tadi, dah cerita dah tadi. Ha, yang ni. Okey. Ha, ini adalah extension. Extension ni maksudnya apa eh dipanggil penambahan pada Google Chrome kita. Untuk apa penambahan ni? Ha, contohnya kita nak supaya bila kita buat Google Meet tu kita tak payah tekan dah admin. Maknanya pihak kita akan masuk automatik. Mana dia masuk auto? Ya. Yeah. Ha, dekat sini lah, dekat Chrome Web Store ni. Kat mana tu? Kalau dia dekat kita ni kat mana Cikgu Yang ni? Kat, ni kat paparan punya, kita ni. Ni alamat dia. Hmm. Alamat dia ni. Kita nanti tambah dia tu dekat Chrome kita, maksudnya dia jadi tu. Nanti saya bagikan link ni. Tapi kita type je chrome.google.com/webstore. Ha, dia akan keluar extension. Maksudnya kita kita kena install dulu benda ni kan. Baru kita boleh dekat masuk tanpa admin. Hmm. Kena install dekat kita punya ni lah Google Chrome ni. Ha, barulah dia boleh. Dia case dia gila, maknanya tak payah kita admit. Ya. Yeah. Ha, tu satu. Yang keduanya, kalau kita nak supaya kita boleh ambil kehadiran pelajar secara automatik pun boleh. Kita gunakan extension attendance, Google Meet attendance. Mana? Dekat sini juga, dekat extension. Nanti saya tunjuk. Okay. Yang ini Google Meet dekat sini kan, dekat search ni. Search the store ni. Maksudnya kita kena download Google Meet extension ni? Download dia. Download dekat Chrome Web Store ni. Chrome Web Store. Kita type je dekat sini, dekat search the store ni, kita type je kita nak Google Meet auto admit. Dia akan keluar tiga lah yang saya tengok tadi, ada tiga. Kita boleh pilih salah satu. Tapi kalau kita tengok sini, dia orang yang berbeza ni buat. Yang ini Smash Kyotech Sky. Kai. Yang ni Araken. Oh, benda yang sama je tapi dicipta oleh orang berbeza. Orang berbeza. Benda tugas fungsi dia lebih kurang. Lepas tu kita nak tengok ni mana pula maksudnya. Yang saya pilih yang ini. Tapi terpulanglah nak pilih sebab saya tengok yang ini 42. Lepas tu kita nak tengok tu kat mana Cikgu Yang? Kita nak tengok kehadiran tu. Kejap. Okay, dia pilih kita klik. Ha, contohnya saya pilih yang atas ni. Yang atas ni kan. Google Meet auto admit atas ni. Dia akan tubik gini. Ha, kita klik dekat add to Chrome. Add to Chrome. Ha, dia akan download dan juga dia akan install terus ke Google Chrome kita. Jadi dia akan ada kat atas ni. Ada activate, ada deactivate. Kalau activate, pelajar boleh masuk secara auto lah. Kalau deactivate, maknanya kita tak aktifkan. Contohnya kita tak nak semua orang masuk. Maknanya kita akan pilih siapa yang boleh masuk. Ada juga gitu kan? Cikgu Yang, maksudnya tadi kalau soalan kita yang dulu tadi tu, kalau kita tengah present, ada budak nak masuk kelas kita tu, kalau saya dah install Google Meet Auto Admit ni, maksudnya budak tu tak boleh masuk kalau saya dah admit dia. Ya, yeah, betul. Maksudnya kena install benda ni dulu baru dia boleh auto masuk dalam kelas kita tanpa kita admit dia. Ya, betul. Okey. Patut pun maksudnya kalau kita tengah present kan, kita dah nampak kan budak nak masuk. Jadi dia dah tunggu lah situ kalau tak ada, kalau kita dah install benda ni kan? Haa, betul tu. Okey, faham. Okey. Oh, Nora install tu. Haa, sekejap je install dia. Okey. Haa, yang ini menarik juga, saya jumpa tadi. Nama dia Custom Cursor for Chrome. Katalah macam saya guna ni kan cursor. Tahu tak cursor? Cursor ni lah yang kita tunjuk-tunjuk ni. Ha, yang ni standard lah. Warna hitam putih ni.
Tapi kalau kita nak macam-macam pacing, nanti saya try. Kita boleh guna ni. Okay, eh? Saya try tukar. Ambil gambar lari sikit. Astronaut. Okay. Tak ada. Tak ada. Oh, tak keluar sini. Oh, dia keluar dekat kat Chrome, dekat ni je. Dekat Google Chrome je dia keluar. Kalau kita nak install tadi tu, kita kena buka browser kita ke, cikgu yang? Dekat tadi lah, dekat web Chrome browser. Chrome Web Store ni. Chrome Web Store. Tapi rupanya dia tunjuk dekat Google Chrome je. Bila kita guna PowerPoint, dia tak keluar pula cursor tu. Okay, sama juga tadi kalau kita pilih tu, add extension. Okay. Ni satu cara lain lah. Kita klik kat tiga titik ujung atas tu, pilih more tools. Tapi senang yang tadi tu lah yang saya tunjuk tadi. Yang ni dia macam susah sikit. Okay, dia akan keluar sini lah, extension yang kita dah install. Dekat mana tu? Dekat kan ada tiga titik kan? Tiga titik atas tu dekat tiga titik mana? Tiga titik ni sini ni. Dalam PowerPoint. Ada tiga titik ni. Dekat dalam Google Chrome tu kan ada tiga titik atas ni. Belah kiri, belah kanan, atas. Kita tekan tu dia akan keluar ni. Klik tanda dekat more tools ni dia akan keluar gini pula. Dia ada extensions ni. Mana dia kita klik extensions. Dia akan keluar gini. Maknanya kalau ada Google Meet Auto Meet Auto Admit ni, kita dah install dah. Eh, tak ada lah motor tu. Macam ni saya dah install 4 perkara ni. Okay, motor ambil. Dan kita boleh remove kan kalau kita tak nak guna dah. Ataupun kita tak nak aktifkan, kita buang dia. Ambil benda tadi cikgu yang depan motor tu. Untuk buat apa ni? Nak tambah apa tu tadi? Tadi dah nak buka sini. Nak tambah tu kat Chrome Web Store. Ini kita nak tengok extension apa yang kita dah install. Okay. Lepas tu yang ni kalau kita dah habis kita punya kelas kita tu, kita nak end. Kita nak end kan, end. And dekat gambar telefon tu kan. Dekat tadi tu, telefon tu sekejap. Bila kita nak end ni kan, gambar telefon merah ni. Kita nak habis dah kelas, kita tekan ni. Dia akan tanya. Dia akan tanya, end this video call for everyone. Ada dua pilihan ni, just leave the call, end the call. Apa beza dia? Kalau just leave the call, kita keluar, kod yang kita guna tu masih lagi boleh guna balik. Kalau end the call, habis, tamat. Maknanya kita dah tamatkan kod tu, tak boleh guna dah. Tapi kalau kod untuk Google Meet kita tu. Link. Link. Link maksudnya link tu akan datang tak boleh guna dah lah. Kalau end the call, saya rasa dia tak boleh guna balik. Sebab macam ni cikgu yang saya guna account yang sama je. Link yang sama je untuk setiap kali. Saya rasa end the call. Ya ke? Kalau guna tak apalah. Takut salah faham ke? Latih mula. Ada dua pilihan ni.
Tapi gini, kalau kita end the call, maknanya siapa yang ada dalam tu semua akan leave belaka masa tu. Kalau kita tekan ni, maknanya yang masih ada lagi nak bincang tu, dia masih boleh bincang. Kalau end the call, maknanya semua yang ada yang belum keluar lagi tu akan terkeluar belaka. Ah, itulah maksudnya. Okey, lepas tu Assalamualaikum Cikgu Yang. Kalau kita maksudnya kalau kita buat kelas, kita nak guna plot link tu, kita tekan just leave the call lah maksudnya. Jadi ya gitu. Tapi kalau jadi just leave kalau, the call mungkin jugalah ginilah saya fikir. Tak pasti juga ni. Kalau kita just leave the call, pelajar kita ada lagi tu. Nanti dia boleh bincang pula dalam tu, dalam apa ni, Google Meet kita. Maksudnya dia boleh masuk tanpa kita. Bukan boleh masuk. Dia boleh masuk tanpa kita. Dia dah masuk dan dia tak keluar lagi. Kita dah keluar. Maksudnya tinggal dia duduk situ lagi. Tapi kalau end the call, semua pelajar kita keluar sekali dengan kita. Habis tu kalau kita nak guna link yang sama setiap kali kelas tu, kita kena tunggu budak keluar dulu belaka. Boleh sebenarnya kot, kita pusing je kan. Boleh end the call. Rasanya boleh kot kalau kita guna end the call, kita boleh guna balik. Boleh guna balik, boleh je. Tapi tak boleh kelas saya. Tak boleh. Kat mana silap tau. Setiap kali kelas kena buat link baru. Kita ping tau, ping situ. Nak ping kat mana? Ataupun suruh pelajar tu keluar dulu belaka, baru kita keluar. Mungkin kot lah kot. Ia selip benda-benda kan. Maknanya bila dia keluar belaka, kita pun just leave the call ke kita end the call? End. Cuba just leave the call. Lepas tu try masuk balik guna link tu. Try masuk balik esokan tu, tengok macam mana dia ada lagi. Saya duk pula. Ya. Tapi Kak Amar buat guna link yang sama tu. Kak Amar buat kena? Duk pasang sama ada just leave the call ke end the call. Penuh guna dua-dua tu. Tapi boleh masuk je link yang sama. Gini, lepas habis kita, lepas habis call tu, lepas kita habis tamat tu kan. Tapi memang keluar keluar kediangan, budak keluar semua dulu. Kita try masuk semula guna link tadi tu. Boleh tak kita masuk? Kalau sebab saya tak boleh masuk je lah saya ke link baru tu. Saya dah cuba guna link yang lama yang saya guna tu, lepas tu tak boleh. Lepas tu kita pun create link baru. Gitulah. Sebab dah tahu mungkin saya selalu tekan kat mana-mana kot. Guna satu link untuk satu kelas je tak? Itulah. Molatnya gitu lah tau. Tak reti tapi. Sebabnya kalau kita guna banyak-banyak nanti ada tak tahulah ni tak habis kaji. Sebabnya kita gunakan apa ni kehadiran apa semua tu, dia akan gunakan nama kod tu, kod link tu. Lepas tu recording tu pun digunakan kod tu. Takut dia akan tindih dengan recording lama kalau kita guna kod yang sama, tak tahu lah. Dok Cikgu Yang? Tak. Sama ada rekod berbeza-beza? Kalau tak apa lah. Okay. Lepas tapi tu kita end the call lah. Maksudnya gitu. Lepas tu bila kita guna link tu pulak, dia buat baru pulak. Guna link nama dia, dia rekod baru pulak. Lepas tu end the call pulak. Macam gitu lah. Biasa buat dah tahu tu. Dia akan kalau dia. Maksudnya kalau buat macam kita sama Emu lah, baru molek lah. Setiap kali kelas guna link yang sama. Tapi bila kita rekod, rekod dia berbeza-beza lah. Tapi hak saya dia jadi gitu dan tak boleh rekod. Kita nak pastikan kita guna link yang sama tu, link tu kita ping je dekat celah dia tu. Dia akan dibuka. Ping dekat mesej dekat Telegram dia tu, ping dekat celah dia tu. Jadi tak timbul kat aneh macam itu. Kalau kita guna Gmail memang tak boleh kita rekod kan. Kalau kita guna MOE baru boleh rekod tau. Lepas tu kalau kita guna link banyak-banyak, contoh di mesin saya ni, setiap kali kita buat link baru, buat link baru, ada efek apa-apa ke tak Cikgu Yang? Tak ada efek apa-apa.
tak ada efek apa-apa, cumanya kod tu lah berbeza tu je. Tapi sebab sekali kelas baru saya bagi link. Gitulah. Dok pin lah dekat tu. Lepas ni boleh pin. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Dari tanya link rujuk pin mesej. Okay, lepas kita tekan tadi tu, dia akan keluar gini. Quick access was turned off. To keep people from rejoining your meeting, quick access was turned off. When turned off, everyone who isn't invited must ask to join future occurrences of this meeting until you turn it back on. Ni maksudnya, katalah macam ada orang dah terkeluar, dia nak masuk balik, dia tak, kita tak perlu admin dah sebab kita dah admit sekali tu. Tapi kalau dia nak rejoin ni, meeting yang kod sama tu, kod SN ni dia turn off. Kalau dia turn off, maknanya dia kena minta izin pula, ask to join pula. Kalau tak, dia tak perlu ask to join, dia akan terus automatik masuk. Okay, habislah. Tak faham yang last cikgu yang, tak faham yang last satu lah. Quick access was turned off, macam mana ni? Ini kalau kita tekan, saya tak ingat lah, tekan just leave the call rasanya. Dia akan keluar ini. Atau ke tekan end the call rasanya. Tekan end the call ni dia keluar gini. Maknanya dia akan tutup quick access ni. Quick access ni maksudnya dia boleh, dia dah masuk dah kita punya kelas kan. Ikut link meeting tu. Yeah. Jadi bila dia terkeluar, dia boleh masuk balik. Kita tak payah tekan admit dah. Tapi kalau macam tadi tu yang kita call, install tadi. Kalau kita end the call, nanti dia nak masuk balik tak boleh. Kecuali kalau kita dah masuk, kita admitkan dia masuk. Gitu. Okay, faham. Terima kasih. Sama. Sebenarnya ini itu presentasi. Ada soalan kita tanya. Benuk ni tak ada kerung dia cikgu yang. 65 saat ni. Apa tu? Kerung web store kat mana? Ada dekat ni kat komen ni. Kerung web store. Kerung web store ni. Nanti saya bagi link dia dekat dalam apa? Dalam WhatsApp. Kerung web store. Nak bagi link ni. Okay. Okay, ada soalan lagi? Cikgu Yang, satu lagi nak tanya. Hak mula-mula tadi lah, hak yang kita nak log in dengan delima. Kalau lah kita Google Meet ni, kita lalu kat Chrome je. Maksudnya kita guna MOE tapi kita dah log in melalui delima. Jadi maksudnya kita tak guna lah, delima tu. Maknanya masa tu dia tak kira kita log in delima. Rugi tau. Dia tak kira. Dan kiraan dia tak kira. Maknanya kita buat juga. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak guna email MOE untuk kita buat Google Meet, kita kena masuk ikut log in delima tu lah ya. Ya, yeah, betul. Supaya kita dia tahu kita guna. Ya. Yeah. Itulah. Tapi banyaklah sikit jalan dia. Maksudnya tapi setiap kali nak guna Google Meet kena lalui ke macam dia. Log in dia lima dulu setiap kali. Jalan benda tu cikgu yang. Takut jalan. Banyak jalan. Dia memang banyak jalan. Jalan tadi yang terima yang jauh tadi.
melalui Delima ni kena login dulu lah. Login, lepas tu klik dekat pembelajaran digital ni ataupun aplikasi. Lepas tu klik dekat Google. Banyak benda nak kena jawab. Klik Google Meet, baru klik Google Meet. Maksudnya setiap kali nak masuk Google Meet, itulah perjalanan dia kalau kita nak login melalui Delima. Kalau masuk direct ni terus type meet.google.com. Dah kalau kita buat apa tu? Macam ke bookmark dia. Tak boleh. Pin. Bookmark ah. Tu. Tak masuk melalui Google Meet. Dia macam kena masuk pintu tu. Masuk juga. Lain. Kalau kita ada link kan. Link macam hari ni link yang diberi, kita copy je link tu, kita terus type sini, paste, jalan. Yang tu tak masuk melalui Delima. Kita kena ambil kod yang ujung tu kan. Contohnya kod ni. FBBYQAT ni. Kita masukkan selepas kita masuk dekat ni. Dekat Delima. Klik dekat Google Meet. Masuk dekat sini. Enter kod ni. Barulah. Masuk dalam Delima juga. Macam tak melalui pintu dia. Ni masuk kod softa. Maksudnya kita guna selama ni dalam dekat pintu dia lah. Kita tak lalui kod Delima. Tak apa dia izinkan kan. Semuanya dalam rekod dia tu, cikgu tak login lah Delima. Tapi lambat gue yang kalau kita ikut ni lambat. Dah lain satu hal dah. Kita nak degah je kata tau. Tapi tak apalah. Okay. At least kita nak meningkatkan penggunaan Delima. Ikutlah. Yeah. Okay. Yeah. Jadi saya akan buat ni sebabnya nak supaya jelas. Orang tanya kenapa apa ni kementerian kata penggunaan Delima, motor Delima rendah. Tu jawapan dia. Katanya tak masuk kot tu sebab nak kena jadi former sikit rasa. Tak sedap. Ya. Yeah. Lepas tu cikgu nak tanya pula satu lagi, kalau kita guna Google Meet, guna MOE, kalau kita dah guna yang dah masuk dekat pintu Delima tu, dalam trends tu kan kita ada pelaporan, adakah menggunakan ID Delima? ID Delima ke tak tu? Bukan ID Delima kan dia tanya, dia kata adakah menggunakan Delima? Adakah bukan ID Delima lah? Ya. Maksudnya? Bukan. Bukanlah. Ya. Tidak menggunakan ID Delima. Kuraya. Ya, jawapan ya. Kalau kita iyalah sebabnya dia di bawah Delima. Jawapan dia ya. Ya. Klik kat ya. Kecuali kalau kita masuk dah daripada account Delima dah daripada awal, baru memang kita gunalah. Baru tidak. Tidak. Yes. Dan maksudnya Kalau lepas ni saya masuk ikut login Delima, saya guna MOE Delima, so kat situ ke saya buat? Tidak. Pandamu ya. Faham. Terima kasih tu. Okey. Ada lagi soalan? Assalamualaikum, Encik Kuyam. Waalaikumsalam. Nak tanya ni, ada orang kata, mungkin betul lah. Dia sekarang ni kalau kita guna Google Meet, ia hanya beri cuma satu jam kan. Kemudian kalau kita guna Google Meet juga, tapi lebih satu jam, dari dalam masa tu guna tu dia stop sendiri ke atau macam mana? Tu soalannya tu. Satu jam. Tak faham. Ni tak pernah pula dengar limit satu jam. Saya respon soalan Cikgu Razali. Saya faham. Okey, sekarang ni kita guna Google Meet, tidak menggunakan pelantar Delima, melalui Gmail biasa. Okey. Cikgu Razali kata, adakah lepas pada satu jam tu dia blok? Sebab setakat ni dok blok lagi. Tapi ada kita berita-berita mengatakan Google Meet ni sampai sejam je. Saya penuh 2.5 jam. Boleh je. Dah start 28 bulan. Baru itulah. Sekarang start lagi. Tak lagi. Saya rasa mulai 28 bulan ni saya tak silapnya. Tapi kita bila kita guna Delima, kerajaan sudah selesai bayaran tu berapa jam pun tak kisah. Kalau Delima tak ada masalah. Sebab macam ke yes, kerajaan dah bayar lain tu kepada saya kan. Pandai Cikgu Zali ni. Tapi saya tahu
saya tak tahu benda tu betul atau tidak. Nah, jadi kena masuk kod nombor. Yes, kod deliver lah. Bak deliver ni kerajaan bayar. From dia yeah. Saja. Kena masuk pintu depan lain kali. Siapa dia baru dah boleh jangan, buat lama. Jangan main kod belakang. Jangan main kod belakang lah. Ya, kalau begitu kena tengok semula ya, video ni. Ikut kod deliver lambat sikit pun tak apa. Tapi saya dengar cerita lah. Maklumat terkini, at least kerajaan nak memperkasakan delima. Dah bayar orang pun percuma. Pergi ke gemit 2 jam. Jok Jimmy biasa takut kena blocking. Tapi benda ni tak sahih lagi. Tetapi nak selamat, ikut delima lah. Itu dia kita. Yeah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, sama. Ejak Guzali. Okay, ada lagi? Yang tu persekusian yang sangat baik daripada Cikgu Azali. Okay, ada lagi? Tengok video dulu, Dok Fahan tanya mula. Saya rasa gini, kita akan buat lagi sekali lagi. Ini baru panggil pendedahan peringkat awal, lepas tu kita akan advance lagi lah. Sebab Sabri di YouTube awal, jadi dia Dok Fahan ni. Tapi ERPS tu ada tu, saya cek lah ke tau. Jaga-jaga. Okay. Kena buat kartun ni pulak eh. Kartun. Okay. Tak ada, kita tamat setakat ni lah. Kita tangguhkan majlis kita.